إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا وفقه أولادنا وذرياتنا وقومنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر Sesamalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas peluang rahmat dan nikmat yang kita dapat belajar Al-Quran di majlis kita setiap kali hari Khamis macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan rahmatnya pada kita. Kita dapat bersama dalam majlis tadarus kita semenjak berapa tahun dah dan akan seterusnya insya-Allah. Ha. pada untuk takut mi terlupa nah sekali lagi mi nak minta pada prakat iklan kepada ibu-ibu majlis peserta majlis kita semua hari ni kata munasabah kerana ada saudara-saudara kita pergi tolong saudara kita kena banjir di Malaysia nah maka lah ni sehari dua ni boleh kan boleh sehari dua ni nah ya dia nak perlu sangat lah ni tu perlu pada orang pergi tolong nah bagi kita perempuan ni memang tak boleh dah tak agak nah nak pergi tu payah nah jatuh tu kalau boleh nak jatuh kita gagah-gagah boleh kan ada siapa nak cik asal lagi tolong situ boleh pakai boleh nak di tengah umi pun boleh kat anak pun boleh nah lepas tu perlu lagi nak tolong nak pergi tolong keliar pun ti nah tolong keliar basuh balas sekolah rumah-rumah ke apa pun apa kalau seluk-seluk ada luka seluk-seluk seluk banyak nah seluk banyak lah rumah kat keting nah lepas tu barang-barang apa ada selera tak buat tanah royak dah tu dah orang-orang mati banyak ahli terkecek dah saat ni. Lepas tu ada perlu pada makanan makanan toto, tikar, tempat duduk, kas limu. Nah, baju-baju tu kali kalau ada kena baju molek-molek sikitlah dah. Kita nak kirim dia tu nah. Baju-baju budak ke apa tu ha. Ha tu dah, hatulah perlu banyak nah. Sebab tu ni kalau kita ada toto duk taruh lemari banyak-banyak tahan dah tu. Dah boleh lah nah. Nak rabai-rabai ini dah ha dah. Mutu kan nak ke kedai-kedai yang mana-mana nak jual. Siapa mutu dia? Nah.
Ini padahal kita tak nak tim yang ke depan dah, nak tim yang ni dah. Siapa ada sikit sebanyak nak tolong dah, nak masuk saham katik ni boleh selalu dah dah. Ah tu barang tu boleh jadi kalau kita nak wui juga memang macam hipon sindak apa lah. Hari pagi buri ni lalu ke hari tu mari mai isap orang nak mari nah. Ah bukan lu apa dah. Eh. Eh. Ah umini dak tadi es. Ada pada mendo pergi tu buat yata dak lagi isap lusa dah buat yata. Ha ha buat yata. Kanah dak tita nak gi gatik lagu mana dah. Ha. Kalau hidup pakat tu nak gigit hak lagi. Nak gigit hak lagi. Ha. Tapi kena tumpah demo, demo lain juga lah. Minak nak putus saya duit lain juga. Mungkin putus saya duit juga. Nah. Kalau kita nak gigit boleh. Deh, pakat buat kita pergi tengok. Tapi kalau gigit aku susah pula. Nah. Gigit saya susah dah. Nah. Kalau kita pergi tolong demo tak ada apa. Nah, nak nyusah demo. Aku pergi nyusah demo. Demo kerencah ke apa. Nah. Moga makan ni apa ayah dah. Budak-budak kita pergi tolong tu pun kena nanak sendiri, gapo cari makanan sendiri, cedah diri lah. Ha, budak jatuh dah kita. Ha. Tak ada orang berikan kita. Eh. Buat nasi buku. Ha, kalau tabak tu, ya pergi petai. Pergi pagi klik petai. Nama pergi pagi klik petai. Nah, bawa, 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 bawa panggil kasut buk lalu nak buat. Ya, tu. Ha. Apa yang nak kita. Ha. Eh? Lepas ni tu ada anak pergi tu di sekolah. Kita pergi di sekolah, pergi di balasa. Ha. Ya, bukan tak ada benar no. Bukan tak ada benar. Cuma dia panggil tak sapak. Dia panggil main tua. Ha, tak cukup. Ya, kerana dia pakai susah belakang. Duduk berikan hak demo sendiri tu. Lepas tu tempat-tempat umum ni. Macam balasa ke apa ni. Ha, tu tak ada orang. Ha, ha, ha. Ha, moga masing-masing ni pakai cibuk rumah dia sendiri belakang. Ha, ha. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ha. Ha marilah. Eh. Kita pak kita bersusah apa tengok dengar demo susah sana tu mampak banyak lagi deh. Ha. Alhamdulillah, marilah kita bakak. Nah, bakak berdoa ratilah. Nah, berdoa pada saudara-saudara kita di sana supaya dapat demo ke soba. Nah. Supaya mereka soba insya-Allah. Nah. Tapi mendengar Tok Guru ni Haji Hadi tadi kecil tadi kalau bunyi dengar dalam hak dia royak tu kata bagi dalam balai tu ada rahmat. Bunyi kata buat dia nak buat hukum hudud harapan ni. Kelate. Nah, dia tak boleh jadi Tuhan nak jadi nak basuh Kelate dia kata. Nah. Nak basuh Kelate. Nah, Tuhan rahmat. Nah, kita sebelum kita nak buat hudud ni, nah. Ha? Eh? Hukum hudud mana kata ukut mai Islam, orang curi kat tangis, ada zina, gapo itulah dah dah. Hukum hudud dalam kajian tak sah, kajian pusat tak setujulah ha dah. Tapi bunyi kata boleh buat tu nak buat harapan tu wallah alam. Nah. Bagi dia tu bagi dia dia tu dia kit apa ngaya pada kit buang. Nah bagi Haji dia kata ada rahmat balik tu. Nah. Kalau Tuhan biar tak ada bala gapo ni mesti dah buat kita penuh dengan maksiat pula. Ni bajet-bajet apa ngaya modah-modah dia nak sambut tahun baru pakak turun tupos sini belaka. Pakak simpati pakak kesian belas sama sendiri belaka dahlah. Nah. Jadi pada duk suka tu pakak teriak mula pula. Dah kat teriak. Mama apa panggil pakak menajak tu. Nah menajak tu. Allah alam. Nah. Allahumma fir lahum warhamhum. Nah. La haula la quwata illa billah. Alhamdulillah marilah kita tengok ngaji kita pula hari ni dalam surah Al-Mukminun. Ayat ni kita baca dah mengelepas orang ni tapi tak ada tafsir lebih lagi. Nah, satu sampai di ayat 11 tu. Nah. Mari kita baca sekali lagi untuk nak ambil pahala baca ayat kita. Nah. Kita baca ramai-ramai apa hari ni. Eh? Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الحمد لله الحمد لله اللهم بارك لنا وفقنا واهدنا بهذه الآيات وبهذه السورة يا الله. Semoga Allah memberi keberkatan serta taufik hidayah pada kita semua dengan ayat dan surah kita baca ni. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah dia 11 ayat permulaan surah Al-Mu'minun yang kita mula mengaji minggu lepas hari ni. Dan hari ni kita masih lagi dengan sebelah ni ayat lagi. Nah, sebelah ayat ni lagi. Dalam bahas sebelah ayat ni lagi. Itulah ayat di permulaan surah Al-Mu'minun yang Nabi kata ada 10 perkara. Nah, ada apa dah? laqad unzila alayya 10 ayat min man aqamahunna dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menegaskan dalam surah ayat saat ini katanya sesungguhnya telah diturunkan kepada aku 10 ayat siapa yang beramal dengannya akan masuk syurga. Nah, masya-Allah dah. Rasulullah jamin halud dah. Rasulullah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa boleh buat amal? Man aqamahunna. Dan syaratnya man aqamahunna. Waktu dalil kata ayat Quran ni bukan suruh baca semata-mata dak dah. Lepas ada baca tu aqamahunna iqamah dah. Kena iqamatid din pula. Nah, kena mendirikan agama dengan ayat sat ni dah. Buat jadi pak petibak kita lah hidup kita hari ni. Barulah Nabi kata dakhalal jannah. Nah. Man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang beramal dengannya dengan 10 ayat saat ni dakhalal jannah, akan masuk syurga. Allahu akbar. Allahumma ya Allah tolong kami ya Allah supaya kami dapat beramal dengan ayat yang 10 ayat ni. Dah 10 ayat di awal surah Mukminun. Benarnya 10 ayat surah Al-Mukminun ni di awal surah Mukminun ada semas-semas dengan dalam surah Al-Ma'arij. Nah, surah Al-Ma'arij yang Tuhan kata siapa buat amal dengan perkara Tuhan ayat dalam surah Ma'arij tu ialah nak jadi hilang penyakit kriak. Nah. Atau penyakit kriak mana tak kriak mana tak dunia ni. Nah, hilang kriak tak dunia hari ni. Nah. Boleh Tuhan balas sehat dunia lu dah. Lah balas sehat al-hal amalullah. Dalam surah Al-Ma'arij mana 29. Nah, 29. Nah. Lama dah ngaji surah tu. Nah. Kita sini nak 20 tahun lepas dah. Dah ngaji surah Al-Ma'arij ni. Ada setengah orang tu tak ada ngaji surah ni. Nah. Yang mai kita duduk mana tu? Duduk di Balasa Cikdeh tu pun. Nah, surah ni. Nah. Ani apa dah? Ya semua-semua ya. Dah semua-semua sakit-sakit. Nah.
ayat tu dalam Tuhan ayat kata untuk nak perubat penyakit gelegesah, nah halu'a, penyakit halu'a, jazu'a, nah. Atau surah Al-Ma'arij, nah. Lepas tu kita kaca semula pula, nah, kita main ban ni semula. Ya, tak ada ada ayat-ayat semula surah Mukminun dalam surah Al-Ma'arij. Nah, tapi hok nu tu ada balasan belah dunia lah, balasan cepat. Dapat balasan cepat tak dunia lah dah. Tuhan selamat kita daripada penyakit halu'a, penyakit kriak, penyakit gelugesah. Nah, dah kerawon kerawai, ngut-ngit. Macam gapo dah banyak nah eh. Ah. Ya Allah, ya Allah. Nah, syafakillah. Tuhan selamat, Tuhan rahmat banyak dah. Ha, insya-Allah. Minta ayat tua dia ya, ayat tua dia. Tuhan, nah dah. Tak usah minta tua dia lah. Kenal tak tua dia? Tua syaitan. Eh? Tua syaitan kenal tak tua dia ya? Ha, ya Allah, ya Allah. Nah, ayat tua dia. Nah. Tuhan dia dulu jadi. Nah. Ya benar Tuhan tak boleh nampak dia, boleh nampak dia satu bala pula. Dah, nah. Patu kita benda tak tahu, benda tak nampak, tak usah minta nak tengok sangatlah. Dah. Mentang sok rusot hai nak sangat dah. Dah tak usahlah nak tahu sangat dah. Kau tak tahu tu mujur aku tak tahu. Jangan mana kita nak kejar gitu dah. Kau tak nampak mujurlah aku tak nampak, mujurlah aku tak tahu. Aku jadi mujur hati setengah-setengah benda ni. Dah. Jangan nak tahu nak nampak belaka dah. Dah. Hari ni kita akan ngaji surah Al-Mu'minun dah. Kita ngaji dah pagi ni. Allah dalam pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala mari royak pada kita mula-mula sekalinya dah. Pertama tu kita ngaji dahulu ni kata tu kata berjayalah, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Royak dah. Nah, prakat kata berjayalah orang beriman. Tapi orang beriman ke mana? Apa amalan orang beriman ni? Gapo dia buat sampai tu kata berjayalah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala royak kata orang beriman ni ialah orang beriman mana tu berjaya tu, iaitu orang yang khusyuk dalam solat mereka. Ha, tu mula-mula sekali amalan orang beriman yang jaya ni lah amalan solat. Tapi solat ni bukan solat tamadat, tak solat biasa dah. Solat yang ada khusyuk. Nah, dia ada berarti nata orang beriman pun boleh jadi semaya tak khusyuk. Allah ada benar. Dah kita dah. Nah. Nah, kita dah. Nah. Subhanallah, subhanallah. Itu pertama nah, alladzinahum fi salatihim khusyu'un. Mereka lupa pula. Sebenarnya minat janji seorang ni lah. Dia kata nak bagi buat kita. Pada nak buat list selalu dah. Ada-dah lah. Benda tu ada-dah. Cuma lupa nak buat lagi pula. Nah. Apa? InsyaAllah melalak. Lama lagi habis ayat ni. Nah. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Itu pertama. Amalan pertama yang boleh menjayakan orang beriman ialah amalan solah yang khasyuk. Nah, solah. Khosyuk dalam solat mereka. Sebab tu kita kena pisau jadi khosyuk dalam semaya kita buat agama mana. Khosyuk-khosyuk ni kita ingat Tuhan. Nah, dalam semaya kita ingat Tuhan, sebab tu takut Tuhan. Nah, takut Tuhan. Rendah diri kita kepada Allah. Nah, tu yang khosyuk. Tu dah khosyuk. Lepas tu orang rajin. Bila dia semaya khosyuk, dia rajin. Nah. Agapa dah. Subhanallah. Semaya tu kata, semaya ni berat tapi ingin bagi orang ada khusyuk. Illa alal khusyi'in. Innaha lakabiratun illa alal khusyi'in. Semaya ni tu kata besar, berat. Nah, tapi akan jadi ingin dan mudah kepada orang yang khusyuk. Sebab tu kalau berat, tercih dah tu. Nah, rasa malah, payah nak semaya. Nah, berenyuh yang nak bangun semaya tu. Nah, Allahu Akbar. Dia punah tadi, punah di khosyuk, punah di hati dia. Sebab khosyuk ni duduk di hati. Nah, khosyuk ni duduk di hati. Tapi bila dia ada di hati, dia akan tubik di anggota kita. Nah, rasa nak tunduk kepala kita, rasa nak tenang anggota-anggota kita ni. Tak ada rasa nak gelepar, nak rasa taruk. Nah. Itulah khosyuk. Nah, yang pertama. Yang keduanya ialah Allah SWT kata, orang yang orang beriman yang berjaya ialah orang yang menjauhi daripada perkara-perkara yang perbuatan-perbuatan atau perkataan yang sia-sia. Allahu Akbar. Inilah. Nah, saat ni kita gaya saat ni kata benda-benda tak ada pedah, tak peduli, tak make you call dengan kita nak tolong dia pun tak leh, nak buat apa pun tak leh, nak beki pun tak leh. Nah, maka benda tu nah kita buat menjauhi. Nah, salah satunya ataupun lagu sini dengan maknanya
maksiat. Segala perkara yang maksiat, segala perkara yang menderhaka, membawa kita deraka pada Allah, itu panggil benda lara, al-larwi. Nah. Jauh daripada benda lara. Allahu akbar. Pak kita duduk hari ni tu benda lara banyak benda pak keliling kepala kita. Nah. Hari ni keliling kepala kita benda lara, benda yang melalaikan kita, benda yang menjadikan kita tu ralik, lupa Tuhan tu banyak benda hari ni. Nah. Pak kalau abang dia sengaja buat. Nah, dia sengaja buat dia. Bagi orang dia dalam kehidupan dunia hari ni dia ada dua jenis hamba Tuhan ni. Hamba hak deraka Tuhan. Nah, hak deraka Tuhan dan hamba yang buat ibadah nak turut perintah Tuhan. Nah. Ada pun kerja hamba hak deraka Tuhan ni kerja dia dah. Suka cari benda-benda lara tu. Nah, nak senuk semua, nak cari khamsuk abang. Khamsuk dia tak serupa dengan khamsuk orang ahli ibadah, orang hamba Tuhan ni. Khamsuk dia dengan turut syaitan, turut nafsu gitu. Tu khamsuk orang-orang hamba syaitan, hamba yang tidak sembah Tuhan ni. Nah. Jadi di kalangan orang Islam sendiri pun ada perangan ni. Nah, bukan kata di kalangan orang kafir saja dak. Nah. Atau tengok tari dua ni tengok nampak benar. Nah. Kak dia yang nak pergi orang pemain ajak orang lain pula. Nah, dah. Pergi mari tergila natilah marilah ajak orang lain pula. Nah, dah. Dahlah diri seorang terlibat dengan benda lara, benda maksiat ni. Dia ajak orang pula, dia dakwah orang pula. Nah, ajak orang lain pula. Auzubillah min zalim. Tapi sebaliknya, bagi orang beriman, bagi orang ada iman, orang percaya pada Allah, percaya pada akhirat dan percaya pada segala-galah Tuhan royak dalam kitabnya, dalam hadis Nabi, maka dia mu'ridun. Mu'ridun kata menjauh dirinya daripada kasar semua-semua tu. Nah. Mudah royak tu, tapi nak alat-alat nak jauh diri kita bukan semudah terkecek ni. Nah. Nak kan tak usah jauh. Ya kan nak ya golek maksiat ni telio. Dia tak ada iman dia telio. Nah, dia telio. Nah. Tengok dia duk kecek pasal nak pergi dengar ya. Nah. Dah. Tengok dia bunyi suara gedung-gedung nak pergi tengok ya. Nah, nak pergi masuk cam katik. Nah. Dia pun kata ya tak usah kat tak telio dak. Nah. Lepas tu kita kena duduk bersyukur dengan Tuhan. Nak minta iman syukur. Biar aku benci pada maksiatmu Tuhan. Nampak kan? Biar dia benci pada maksiat. Allahumma habib ilainal iman. Nah. Wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Wa ja'alna mina ar-rashidin. Dalam doa kita dah baca tu. Nah. Doa ni walak benar doa ni. Nah. Kau sahabat-sahabat dulu dia tak buat maksiat. Dia tak deraka Tuhan. Sebab Tuhan bubuh dalam hati dia iman. Bubuh dalam hati dia perasaan benci kepada benda-benda maksiat saat ni. Nah. Kita kena pun minta kat Atik. Dah. Siapa kita tak ada lagi periman iman kita ni selagi mana kita tak ada lawan maksiat, lawan kufur, lawan hari ni berarti periman iman kita sikit. Dah, periman iman kita sikit. Nah. Pada sikit kat takutnya kalau kau banyak tak apa. Nah. Takut kau sikit dia kau habis. Nah. Dah. Tak cari dia kau habis. Dia kau habis. Nah, iman ni. Ya iman dia ada pem, ada pem pun ada lot. Nah, lot long. Nah, iman dia boleh menambah, dia boleh mengurang iman kita ni. Nah, boleh menambah, boleh mengurang. Lepas tu kalau kita pandai guna dia, nah, pandai duduk pun rahmat Tuhan jugalah dah. Lepas tu salah satunya nak menambah iman kita baca doa sat ni. Nah, baca Rabbana la tuzigh qulubana tu. Ha, nah, so doa menambah iman lah kat. Nah. Patu Rabbana. Ustaz ni doa ustaz ni sebenarnya doa Nabi Hijrah tu. Allahumma dalam mana azka kita tu. Nah, doa mustajab kita tu. Nah. Dan mustajab ni panjang sikit pada cerita dia tu. Tapi kalau kita ambil tengah-tengah dia tu ada gapalah. Nah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami dalam hati kami akan iman. Allahumma habib ilainal iman. Dalam muka 56. 56. Dok tengah-tengah. Tengah-tengah doa yang akan nombor 139. 139. Nombor muka surat 56. La doa nombor doa 139. Lepas tu duduk di tengah-tengah sikit tu. Nah, duduk tengah-tengah dalam ambil baris ketiga dalam kot bawah ni. Tengok lihat bawah atau baris ketiga. Kenpai. Nah. Allahumma habib ilainal iman. Temu tak lagi? Ya Allah.
Habib ilainal iman. Eh, tambah lagi. Ya Allah, berilah kepada kami akan perasaan kasih pada iman. Eh, kasih pada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiahlah hati kami, iman dalam hati-hati kami. Wa karih ilainal kufra, dan jadi bencilah kami kepada pada kufur, wal fusuq, dan amal fasik, wal isyan, dan neraka. Jadi benci. Bawa nak buat benda neraka, benda kufur, benda apa, rasa benci tu. Nah. Ya anak kita nak tahu nak teh mai kita juga. Nah. Kita boleh teh mai kita. Kita terhati-hati hidup-hidup kita masa dulu kerja dah. Masa dulu loan ni pun tak ada lagi tu. Nah. Rasa sedap. Nah, rasa tak nak benci kepada maksiat. Rasa tak nak tengok gitu. Nah. Rasa nak cari dia, rasa telia gitu. Hati ada tu iman kita tak pun molek mana tu. Nah, kita boleh tahu dah tu iman kita tak molek. Nah. Mana kita tadi kita atau iman kita menurun ke atau menambah? Tengok hari kita rasa benci ke rasa haya pada maksiat. Nah. Kalau Tuhan bagi iman pada kita, dia kita benci tengok maksiat rasa benci. Nah. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jadilah kami daripada orang yang dapat hidayah petunjuk, orang yang dapat petunjuk hidayah. Orang duduklah hidayah. Allahu akbar. Wilah pada kami ya Allah. Doa ni molek sebenarnya. Minat utawah baca semua lalu aku buat banyak doa. Nah. Royak sikit-sikit dulu takut kejut. Bakal kita siapa baca molek tu, molek benar doa lah misal dalam 139 ni. Biasa minat sebelum badan ni pun dah. Minta tolong amma baca ayat ni. Nah. Ngedoa ni. Bukan ayat doa, doa. Nah. Allahu akbar. Ya ada doa ni dalam banyak cara kita boleh minta rezeki, minta jauh bala, ada lakalah ni. Minta Tuhan beri rezeki kita tak habis-habis. Nah. Minta kita jadi orang menasuk orang kafir, duk kena orang Islam. Ha, ada lakalah doa ni. Nah. Eh? Baca kau mana ikutlah. Lebih bagi munasabah kita duk alihkan apa nak ada. Tapi molatnya dia doa ni, molat gini Nabi kata siapa Tuhan nak terima, siapa nak Tuhan terima doa dia masa dia susah, hendaklah dia doa masa dia senang. Tu cara fitlah. Fitlah anak Tuhan doa terima doa kita. Nah. Siapa nak Tuhan terima dia doa dia masa dia susah, maka jak terimalah hendaklah dia doa masa dia senang. Nah. Amin ada tak baca line hok dalam Facebook hok budak. Kok budak sekolah di Sungai Durian. Di Masjid Sungai Durian, kok mana dalam Kota Baru tu juga kau dalam pahat. Nah. Sungai Durian, Sungai Masjid Molek pondok ya pondok. Nah. Lepas tu orang ada tu dia tulis tengok ah kula kere. Naik tengah masjid dah. Dalam air tu dah ada lah tengah masjid dah. Kata tu balik dia kata ya Allah ya Allah tolong kami angkizna minas suyul wal fayadan. Tolonglah kami daripada air derah dan air bah ni. Nah. Mana tu doa celah tu dah, doa celah tu. Nah. Maka di situ Nabi kata Tuhan tak terima dah doa. Dan masuk kena bala tu tak terima dah doa. Dah nak doa kata. Nah. Betul kalau kita duit Tuhan terima doa kita, lah kita doa lah semasa kita senang ni. Tapi roletnya kita tak nampak. Kata nak kena macam tu. Siapa nak suka kata nak kena macam tu. Nah, kita sendiri pun nampak dia mau kena. Rasa tak kena ya kita. Nah, padahal kat hidung kita dah tak patah marah tu. Lepas tu habis lajak-lajak lah ikut lepak oleh bandar sikit. Lajak dah. Lajak anjuk-anjuk. Anjuk selu-selu. Nah, main ke masjid. Jadi main sepuluh nak main care, nak main suka. Tak nampak gambar bala kata Tuhan nak marah geruk. Pupuk. Hak tu lah ada royaknya. Dah. Budak halus ni, budak halus lagi kena takut. Dah. Kita kata Tuhan tak takut. Nah. Mubarak tanya ya Allah, Umi nak jadi Tuhan nak bikin mak dah ke ni, Tuhan nak bikin mak dah ke ni. Dah, dia dah. Dah. Kita orang tua taklah tengok dah. Orang tua tak suka-suka. Nak main nak line, nak ukur ramah mata dah. Tak tahu kata apa di sebalik tu. Nah. Itulah bibu. Nah, dekat hidung kita dah barang ni tu. Dekat hidung kita dah. Dah. Kalau Tuhan buat lajak main sikit dah. Nah, nak kata gana. Nah, nak kata gana. La ilaha illallah. Nah. Itulah doa dia dah. Doa kita baca minta iman saat ni. Doa minta iman. Mudah lajak kita kecek ni. Nah. Benar lara ni budak-budak. Keliling kepala kita. Nah. Hari ni semua agama tak sia pada benar lara. Nah. Pada nak siap benar yang menyebabkan kita jadi terlupa Tuhan ni. Nah. Jadi terlupa. Ya terlupa Tuhan bukan sahaja terlupa Tuhan. Ya terlupa diri sendiri nak kita ni. Nah.
Dia kita terlupa, terlupa diri sendiri. Nak buat baik dengan orang pun terlupa juga. Nah, dengan orang mula sombong, orang terlupa Tuhan ni. Nah, dia bukan saja kata kat Tuhan, dia dengan Tuhan. Tak. Dengan manusia pun jadi punah habis. Nah, dia zoling hal dah. Inilah orang, sebab kita pisah buat agung mana. Ada salah satu amalan yang kita boleh minta dengan Tuhan supaya kita ni jauh kita daripada benar lara, iaitu doa, seperti doa-doa saat ini. Minta dengan Tuhan. Ya, minta dengan Tuhan seumur. Nah, supaya Tuhan jadi kita benci perasaan kepada benar-benar kufur, benar maksiat dan benar fasik saat ini. Nah. Atau yang kedua. Nah, maksud yang ketiga pula. Amalan yang ketiga yang menyebabkan, yang menjadikan orang beriman jaya ialah walladzinahum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat harta itu. Nah, semaya kita kena buat sendiri, diri kita dengan Tuhan semaya ni. Dah. Awang kita pati batun arawang kita dengan Tuhan, kena buat dengan diri kita sendiri. Nah, benda lara pun kita kena buat sendiri juga. Nah, tak usah buat, tak usah tengok, tak usah dengar, tak usah kecek, tak usah jamuh. Nah, tak usah pergi, tak usah jalan lagi. Nah, payah belaka tu. Payah, dia kena buat dengan iman. Sebab tu kata mukminun, orang mukminun yang boleh buat lagu ni. Orang tak ada iman tak boleh nak buat. Kalau kita tak boleh buat ke, dia boleh nak buat. Ha? Cik Datuk iman tak ada. Nah, dah. Cik Datuk. Nah, kita orang kita, mana boleh buat lagu tu. Dia, ya, tak boleh buat kalau tak ada iman. Kena Tuhan raya ada orang beriman yang boleh buat lagu ni. Nah, payah ketiganya, amalan kita yang kena buat sini ialah orang beriman. Ya ada zakat, ada harta. Nah, ya ada harta, maka dia keluarkan zakat, membersihkan hartanya. Bersih harta dengan lagu mana? Zakat-zakat mata bersih. Nah, bersih harta lagu mana? Itu cabut. Nah, dalam hak zakat dia saat ni, dalam harta dia saat ni, hari ni kita tahu dah. Moga walaupun ayat ni ayat tu Mekah ni, ayat Mekah sekarang ni. Nah, masa tu ayat Mekah tak ada lagi ke fardu zakat. Mula-mula Nabi turun ayat turun di Mekah tu tak ada suruh wajib zakat ke, wajib puasa ke, wajib sembahyang. Itu biasa dua ayat dah tu tak ada lagi. Nah, tapi tu ada kecek dah zakat. Nah, surat ada dah, ayat dah tuapai tu menata kita ni kena ada juga bersihkan harta kita. Nah, cuma ke masa ni tak ada turun lagi kata kena keluar banyak mana setahun. Nah, kena wui banyak mana, tak ada ayat lagi. Mari Madinah baru boleh buat. Ayat tu mari setelah apa panggil nisak zakat, siapa lama mana zakat tu, mari royak di Madinah dah. Nah. Tapi di Mekah ni pun royak dah belak-belak. Nah. Ha. Royak di Mekah mata zakat ni, kau belum pada Madinah tu royak dah, duk keren-keren dah. Nah. Ha, dah. Menata dalam harta kita pun, nah, bukan jenis orang mukmin ni, bukan jenis orang kupik dekuk orang hen ke tua sore dia dak tomok lobo nak hok dia sore ya. Nah, kita tengok perangai kafir. Nah, perangai kafir tengok Allah lobo pada dunia. Nah, lobo pada harta dunia dia nak buat apa tahu. Nah, cari nak banyak mata. Nah, nak banyak siapa dia tipu manusia apa ni. Nah, sama dunia, bukan tipu manusia dalam negeri saja dak, tipu dunia semua ni. Nah, dia boleh ke dia. Nah, boleh ke dia sorang. Nah, dah makan tak habis dah. Nah, makan tak habis dah. Nah. La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam Islam kita ajar suruh pakat-pakat bagi. Nah, jangan wida orang susah. Nah, kita senang sorang kenyang sorang, orang lain susah. Tak boleh lah Islam kita. Nah, temaklah. Hak tu mah curi, hak kita mah kerabat mah kita. Kalau misalnya kita tak bagi dia mah. Nah. La ilaha illallah. Anu pun kita tengok nah. Apa dah jadi dunia hari ni, Tuhan dah buat bala-bala banyak tu. Nah, ada hikmat dia. Terata mikir dah. Mari mi dengar suara dua orang ni. Apa dah? Mi ngajar satu tempat kot tambah kot anan. Nah. Dia kata, "Jadi Tuhan nak pada nak ajar." Kita biasa senang dengan nikmat sokmong ni, dah kadang-kadang jadi sombong tak khabar kat ni. Nah. Kalau salah orang jual ikan ni, kena jangan pegang dengan sarung tangan, ngajak dengan pegang. Nak jual ikan ke orang tu, nak jamu ikan tu. Orang beli ikan tak leh, tangan dia ni cemak. Nah, kena pegang dengan ikan, dengan tangan, apa dengan plastik. Nah, kena ada tumor ke apa. Nah, tu sombong orang balik, orang setengah-setengah orang ni. Nah, lepas tu panggil bila kita duduk senang ni, mana tahu kita senang seorang ni akan jadi dia tak berasa, dia tak timbang rasa. Dah tak timbang rasa. Lepas tu kita ngaji dah mengenai pasal dua hari hari Jumaat awal ni kata, ada itulah Islam. Dia suruh kita, orang Islam kita dia Tuhan suruh rak kaya setara mana pun. Nah, kena puasa katik dia. Dia rasa tak lapar. Nah, lagi kita tengok apa tu, kena tubuh harta dia. Bangkap, Tuhan sendiri bangkap. Nah,
Hari ni kalau kajak awak kot taman apa undang-undang kajak eh. Kaya orang sesak eh duk keluar pasir ke apa tu. Eh kaya dia cuba undang-undang pula tak kena keluar. Dia lari liang-liang ke apa kata. Nah, hari ni dunia kita jadi pak kita dari kita khasnya ada nampak ni. Ada bayar pasir ke sesak ya. Nah, fuh sesak tak ada ni. Wah kaya nak tak nak keluar pasir lah. Dia nusuk boleh buat dia. Nah, dia nusuk ke mana. Tak? Mana? Nah, waktu buat Tuhan ambil, Tuhan ambil sekali guh dulu dah. Buat dia tu. Nah, hasil kerana demo tak bayar zakat, Tuhan ambil sekali guh dulu dah. Nah. Kita banyak hari kalau tak keluar zakat ni. Orang tak bagi sedekah ni banyak Tuhan turun bala dah. Itulah yang ketiga, yang keempat. Nah, siapa keluar zakat, Tuhan nak uji syurga ke dia dah. So keluar zakat ni. Jayalah orang beriman yang keluar zakat. Lepas tu jangan kita ingat atas udah keluar zakat, udah mau rugi dah lah kita, habis dah lah aku. Dia tak payah kata, tua dia nanti nak ganti ni pula. Nah, lepas selalu kita dengar hadis Nabi SAW kata, ada satu hadis Nabi SAW dalam kita dalam hak orang sedekah. Nah, orang sedekah ke orang ni, tak akan sesak. Nah, sebab setiap hari tu Nabi kata melekat, dua melekat, mai doa. Bangun. Sekali nak matahari tu, dua ada dua malaikat. Nak tiap hari malaikat dua orang main doa. Satu malaikat tu kata, ya Allah, we ganti kepada orang sedekah. We ganti pada orang nafkah saat ni. Nah. Jung top 10 konti pada cacai. Nah, orang panggil sedekah infak. Nak berijak ke apa tu. Nah. Dah. Itu satu malaikat. Baliknya malaikat selagi. Selagi-lagi dia kata nah. Malaikat seorang lagi dia kata, ya Allah, binasa harta orang kedeku. Ha, dah. Aduh, kena doa malaikat. Nah. Orang kedeku ni kena doa malaikat. Malaikat sendiri mari sapcai dia. Ya Allah, binasa harta orang pegang harta dia tu. Mana tak orang tak belanja harta dia sana. Nah. Auzubillah min zalik. Nah. Batu kita belanja ni dah. Hari ni mewalat ada peluang dah kita hari ni. Dah, tolonglah saudara kita. Nah. Ada okat dah kita hari ni. Nah, ada lubang, ada betul jendela dah boleh kita tubik harta kita, bersihkan harta kita. Nah, tak banyak pun tak apa kita wihok kita. Kita hari ni menata, kita ada banyak mana? Dah, beli sekadar kita, tak ada gapo. Dah, jangan nak tolong minta sokmo. Nah, minta sokmo. Nah, dah. Ya Allah, yakin nak orang beriman ni orang beriman. Nah, kalau orang tak beriman, tak beriman tu kecek belantah kat sana ni dah. Nah. Kalau duk ngepek semua orang minta ya tah tu memangnya bukan orang beriman. Nah. Habis kat tu dah. Kemudian yang keempat yang amalan yang keempat pula dalam ayat 5 wallazina hum lifurujihim hafizun. Amalan yang kelima yang menjadikan orang beriman berjaya ialah Allah Taala royak dari ayat ni kata itu amalan mereka gapo? Dan mereka yang menjaga kehormatannya. Furuj. Furuj sini menata aurat kemaluan mereka. Nah. Hafizu furujah minal haram. Jaga aurat kemaluan mereka daripada perkara yang haram. Nah. Daripada apa? Jaga sini. Jaga sini menata tidak. Tidak zina. Nah. Tidak zina. Sama lelaki dan perempuan tu. Nah. Dengar. Tidak liwat. Tidak guna aurat kemaluan dia dalam melakukan amalan liwat, amalan gay. Nah, liwat mata lelaki sama lelaki. Nah, melepas hawa nafsu melalui jatah sama jatah. Nah, lo ni, duduk sohom na tu. Nah, umum baluah ini banyak na. Amalan kafir ini banyak na buat kerja lah gitu. Siapa orang Islam kita, mengebok apa Islam kita dah. Nah, amalan liwat yang panggil gay. Nah, gay ni mata atas sebagai syekh. Nah, suka sama jatah, tak suka sama orang perempuan. Nah, dah. Suka sama jatah. Nah, bagi ni kita tengok orang masalah ni. Tak nak tahu dia dalam praktik kita ni ya leng, lengge pak kita salah satu daripada lengge negeri kita. Nah. Mau buat anu usaha mari, mana kerak kru. Kru angkeri. Nah. Mari kata dia jadi kru angkeri, membuka sekolah, ngajar tius, pancaan tu. Budak-budak ngaji dengan dia sesat sudah dah. Nah, dah. Ataupun ada apa ke orang nak tong tiau. Nah. Budak-budak orang kita ni kepada orang hok guide ni pula sendiri. Cari budak-budak jatuh, omong-omong belas ya. Nak buat kerja cari randaiser. Dah, budak jatuh. Dulu kita tengok budak Tina, ada cari budak Tina tu suka. Ni budak jatuh. Nah, supaya pergi cari duit dengan orang nak tong tiau suka sama jatuh.
Ini amalan tu ada dalam negeri kita gini. Nah, amalan tu. Nah. Amalan liwat. Nah. Ah tu guna lagu ni tu kata, nah, orang beriman tak buat kerja. Nah, tak kerja dengan zina, tak kerja dengan liwat. Walaupun ada dulu atau bila dia panggil becun sama orang tu iman tu. Kena menteri dalam sama nak menteri gapo dia panggil. Pok janati dia dia tanya dia hari panggil pok tu iman mari becun. Dia tanya tak ada dak orang Islam main lagu tu. Main sama gay sama suka sama jantan. Nah, dia pelik pok dia. Nah. Dia tak tahu kata ke mana. Dia kamu pok tak cari dia. Ha dah. La ilaha illallah. Dia tak harap muka pok-pok ala prak dia sendiri pun. Nah, ada kerjaan lagu tu. Nah, main sama pok dia tu. Nah, dia sama pok tok iman kita pun lagu tu jugalah. Nah, dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang beriman tak ada dah. Hodok buat kerja tu bukan orang beriman. Memangnya iman tak ada dah Nabi kata. Nah, tak ada iman dah kata. Nah. Kecuali nah, dosa lagi amalan farak ni juga ialah main sama perempuan sama perempuan. Nah, kalau lelaki sama lelaki pun ada, perempuan sama perempuan pun ada juga hari ni. Nah, lesbian dia panggil. Nah, lesbian pun jangan banyak dah jadi hari ni. Nah. La haula la quwata illa billah. Nah. Ataupun dia panggil gapo ni? Ha. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dia ambil pendapat ayat ni, ayat kata tak leh. Dia panggil rabai arum dengan tangan dia sendiri pun tak leh juga. Tak tu eng. Ha, samrit huam krai dengar ha, pada masuk dalam amalan jaga aurat kemaluan kita juga ni ialah seorang perempuan ke dah buat sendiri untuk pelepas hawa nafsu dia atau buat dengan tangan dia atau lelaki pun nah ha ya dahlah dia nah itu semua ni kalau nak dengan sendiri pun taklah juga iman pada Imam Syafi'i dia ambil mari ta'wil ayat ni nah ambil pada ayat ni nah patut tu kata orang beriman orang yang menjaga kehormatan dirinya tidak guna alat farak dia dengan perkara yang haram sama ada zina sama ada liwat sama ada lesbian sama ada samrid komkrai dengan tangan dia sendiri semua tu nah tak boleh berlaku tu illa kecuali bolehnya ala azwajihim nah aurat kemaluan dia guna dengan suami-suami isteri dia nah atau au ma malakat aimanuhum atau dengan sahaya-sahayanya dengan hamba milik dia dan hamba sahayanya maka dia guna duduk dengan isteri suami dia atau dengan sahaya-sahayanya fa innahum ghairu malumin maka sesungguhnya mereka tidak tercela tak salah dah tak salah hamba sahaya dah hamba sahaya ada masa Umar radhiyallahu anhu orang perempuan dia guna dia duduk dengan hamba jantan dia. Nah, dah duduk dengan hamba jantan dia, orang perempuan. Dah. Lalu oi goyak kepada Umar, mai tanya pak dia, dia tanya kerana dia buat kerja lagu tu. Lalu dia kata dia tak tahu ayat ni. Dah. Kena baca tekaklah tu. Kalau tu pakai tekak tak ada. Orang perempuan duduk dengan lelaki tak ada, dengan hamba lelaki tak ada. Dah. Kau kata auma malakat aimanuhum sini ialah hamba perempuan yang tidak ada suami lah. Hamba perempuan tak ada suami dia. Kalau ada suami dah tak boleh ke? Nah. Kalau ada suami dah tak boleh. Nah. Dia kena hamba perempuan tak ada suami. Nah, tak ada suami. Barulah boleh hamba dia guna. Tua dia guna. Cai dai. Nah, boleh duduk seduduk. Nah. La ilah ilah. Tapi lah ni tak ada dah reka hamba tu dah. Tak ada ada masyuhur lagi. Tak ada makna panggil. Wallah alam masa ada apa kita tak tahu. Nah. Karena ayat ni tak ada risuh lagi. Ayat kata tak ada mansuh. Nah. Itulah kata jaga aurat kemaluan kita. Yang tengah kita duduk ini pun payah juga. Nah, karena hari ini berlaku perzinaan. Nah, sehari-hari ini berlaku budak-budak halus pandai dalam zina. Nah, Pak Nabi Ruwayat kata akhir zaman banyak berlaku perzinaan. Nah, banyak berlaku perzinaan. Tuhanlah selamat kita dan selamat anak cucu kita ada lagi masa depan. Nah, zina ni mudah menak. Nah, zina mudah. Ya Allah, zina dan mengandung bunuh anak pula. Bawa mengandung bunuh anak pula. Nah, ini dok jadi ini. Nah. Subhanallah, takutnya nak dengar ayat ni. Nah, tapi semua tu amalan bukan orang beriman. Nah. Semua dua amal kerja gitu bukan orang beriman. Amalan gitu ialah amalan orang kafir, amalan orang munafik lah gitu. Nah. Kalau orang beriman tak ada kerja lagu ni. Nah. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa qaumana minal mu'minin ya Allah.
Minta imam dah, minta imam. Imam so yang boleh tolong kita ni. Nah. Famani bitaw wa ra adzalika fa ulaika humul adun. Lalu Allah Taala bagi peringat pula. Nah. Kemudian siapa yang mengingini selain dari yang demikian? Siapa dak ingin nak lain pada hak Tuhan royak camkat dalam ayat ni? Nah, dia guna alat kemaluan dia lain pada hak Tuhan royak dalam ayat ni. Bukan suami dia, bukan isteri dia, bukan hamba sahaya dia. Nah. Dari yang demikian maka merekalah orang-orang yang melampau batas. Mereka ni melalui pada lapoh lakah batas, sembang lakah batas. Nah, kerana Tuhan buat siap ada hudud dia, cupcake dia. Hudud-hudud pada cupcake. Nah, istilah kita ni ada cupcake. Bukan luar tahu sup mana kita dak. Nah, ada cupcake dia. Yakni siapa yang mengadakan hubungan jenis dengan yang bukan isterinya. Nah, bukan rompet dengan bukan isteri dia atau hamba sahayanya. Maka mereka lah orang-orang yang melanggar batas larangan Allah. Orang ni lakoh langgar batas larangan Allah. Nah. Auzubillah min zalik. Lawa Tuhan. Nah, lawa Tuhan. Satu amalan yang kepak. Nah, iaitu jaga aurat kemaluan kita daripada benda haram. Nah, sama ada zina, sama ada lewat, sama ada sahab dia panggil. Pasal haram panggil sahab. Apa hak ni? Retina sama tina tu. Lesbian. Nah, lesbian. Nah. Lesbian pun ya tina sama tina, tapi kok seorang lagi jadi jatuh ke? Tom, dah Tom ngedi, Tom di panggil. Nah. Dah. Retina tak payah sama jatuh, ya tina sama tina. Nah. Mau ni pegat dah mau nikah seorang boleh nak. Nah. Tom, Tom, Tom. Nah. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Tu tiru belaka tu. Nah, tiru belaka tu. Ramah tu anak-anak tina kita selah kena dia adik kita. Nah. Ramah. Dia tiru pok terotak, tiru pok anak. Muka agama tak ada mengaji. Iman tak masuk. Nah. Pok anak duk ajar dia. Tengok panggil satu, panggil satu gapo ni. Tiruan ya. Nah. Pernah tiru rasa rasa kena mena lagu tu. Nah, rasa kena. Ya sebenarnya anak dah jadi tu kan tak ada iman betul. Nah, bab tu pisah buh iman dia. Nah. Bisa beriman pada anak cucu kita. We takut akhirat. We tahu kata dunia kita ni ada akhirat. Kita duduk dunia nak pergi pada akhirat. Dia khabar situ tak apa. Nah, lagi tak khabar kata dunia ni duduk apa kita nak pergi mana apa. Nah, nak pergi mana lagi. Nah, dia duduk khabar itu. Duduk kat dunia ni. Nah, kat dunia di kafe lalu. Nah. Ya Allah, takutnya. Nah. Ha, tu yang keempat. Yang kelima pula Allah Ta'ala ayat kata amalan orang beriman yang berjaya sini ialah mereka buat amal lega apa kata? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Orang beriman ni orang jaga amanah, jaga janji. Nah. Ya serupa dengan hak ni. Nah, ya terongkan kam dengan ayat hak Nabi royak tanda orang munafik lah. Nah. Tanda orang munafik, cik kata orang munafik, mana iman punah. Munafik nak tak orang iman punah. Nah. Orang yang nampak rupanya zahirnya nampak orang beriman tapi hakikatnya dia na wai lang lo orang song na iaitu Nabi cik mana kata orang ni orang bukan orang punah iman iaitu saat ni dia kecek kecek bohong nah idza hadatsa kadzaba kecek bohong wa idza wa'ada akhlafa nah bila dia janji silap janji wa idza tumina khana bila ruih harap pada dia amanah dia dia khianat dia tamlai nah ani kita duduk tengah-tengah dunia tu dah gini ni. Kita duduk dunia lain dunia orang pun tak ada amanah. Nah, tak ada amanah. Tapi orang beriman walaupun apa saja ada jadi keliling lalu dia, walaupun dunia punah fasik berpanggil punah belaka dah, dia boleh jadi orang baik lagi. Nah, boleh jadi orang baik lagi. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walaupun duduk kecek bohong belaka silap janji belaka tapi dia sangat jaga amanah dan janjinya. Dah. Tafsir dia tengok tafsir lagi tak? Yang ni orang-orang yang beriman yang berjaya ialah mereka yang apabila diberikan pegang amanah. Amanah ni banyak dah amanah. Kalau kita cara-cara kita ni amanah cara kita. Nah, orang ada panah dia ada orang ada Tuhan wui amanah banyak lah siapa jadi ketua orang. Nah, mengata bagi kita ni amanah kepada keluarga kita ya. Nah, ada semua amanah kampung, jaga orang kampung. Dah siapa rada ampuh rada
radak Canggak, radak negeri. Ha, banyak lagi amanah dia kena cara tu. Oh, dah beratnya soalan dia tu dah. Tuan nak tanya kita. Tuan nak tanya belaka tu. Eh, semua amanah tuan nak tanya belaka. Batulah Islam kita dia. Kalau dia tahu kata amanah kita ada jangka, ada ikut amanah ini. Orang Islam kita tak ada asa nak berebut nak ikut amanah kita. Nah. Tak ada. Dia takut. Nah, dia takut. Nah. Orang ada berani, ada abang ada berebut nak tanggung amanah, nak ikut amanah tu. Olehnya dia tak tahulah. Dia tak tahu. Nah, kalau dia tahu nampak tahu pun tak tahu lebih lagi. Nah. Dia tak tahu lebih lagi. Nah. Bah pula Nabi royak dah Nabi janji dah kata Tuhan kata, kalau siapa pikul amanah dengan sebab dia nak, dia berebut nak amanah saat ini, maka Tuhan tak tolong dalam nak jaga amanah saat ini. Tapi sebaliknya, kalau dia beri amanah dia, dia tak sedar, tapi beri juga kerana kelayakan dia, dia ada panggil kelayakan tata, maka orang lagu ni Tuhan nak tolong dalam nak jaga amanah dia. Kita kecek ini amanah umum. Dah, amanah umum. Sebenarnya amanah ni, amanah mana umum? Dah banyak. Amanah tu agama kita dah. Dah. Dalam surah gapo kita ngaji lah surah mari dah kita ngaji taba surah akhir surah al asajid surah ahzab tu tu kata kana inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal ni umum agama ni amanah dah agama kita dah amanah Tuhan harap kita nah sesungguhnya kami telah tawarkan tanggungjawab amanah kepada langit bumi. Nah, serta gunung ganang. Tuhan biasa tawa amanah agama ni ke langit, laju lapis ni, ke bumi, ke bukit. Kerah-kerah tu, gagah-gagah saja Tuhan tawa pada mereka. Fa'abaina. Nah, ayyahmilnaha. Tapi mereka saat ni tak sanggup nak pikulnya. Nah, dengan pada mereka tidak, mereka anggap memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Pakat takut nak pikul. Nah, tapi, wahamalahal insan. Nah, manusia sanggup nak pikul. Nah, manusia sanggup nak pikul. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ni terkata zalim lagi jahil. Tak tahu kata dia tahu mana dia kena buat gapo. Dah royak dah. Nah. Hari ni kita bibu amanah kita jangan apa kata amanah sekadar ni dak. Nah, amanah sini agama kita tu. Nah. Kita Islam disuruh duduk dalam amanah dalam agama ni. Sejak gerak-geri hidup kita. Nah, gerak-geri hidup kita. Maka dalam ayat ni, tapi dalam ayat ni ia camkak sikit lebih tadi. Nah, camkak di segi amanah apa saja tu hawi kita harap amanah kita di segi mana tersama manusia khususnya. Nah. Maka di sini Tuhan kata siapa boleh jaga amanah ini dan jaga janji dia, maka itulah orang beriman, orang jaya. Nah, orang jaya. Ya Allah, ya Allah. Dah, kita tengok dunia hari ni. Dah. Dunia hari ni amanahlah paling sangat payah nak buat. Nah, karena memangnya Nabi kata amanahlah orang Tuhan akak. Buat akak tanda kiamat ni ialah Tuhan akak amanah. Kuam sesat dalam hati kita ni tak ada. Nah. Kalau ada pun ada lebuk ya. Nah. Ada lebuk orang tu besok jadi orang tu lah harap benar nak. Dok wayak hak orang lain. Dah. Orang mana rung ni tak ada tu. Tapi dia boleh buat orang ni. Itulah akhir dunia. Tanda kata akhir dunia. Nah, akak sifat amanah dalam hati manusia. Tak ada. Nah, tidur malam, bangun pagi saya tak ada. A'udzubillah min zalik. Lepas tu kita tengok 2-3 hari dua minggu ni. Macam di kawasan Lajak Batik Tan juga. Bawa lari duit orang 40 juta. 50 lebih. Nah, 50 juta lebih. Dah banyak benar ada dengar hacer-cer berlari ni dah. Cek amanah besar nak harap dia. Lepas tu asal main long tuak berisak. Nah, long tuak berisak gapo Allah dah untung buat dia. Nah, sewa rumah gapo orang mari berisak tu berisak ni. Nah, berisak hatong dia nak pergi kerja luar negeri kau gam banyak nak dah. Mai tengok duit nak apa nak duit nang sen kena gi tu nang sen pakkan dulu. Apa juta sorang-sorang dah. Boleh 10 orang apa juta dah. Boleh 20 orang 30 orang. Nyalah. Nah, mai tengok berisak ada lah. Habis pak berisak. Orang dah nak kecek dah. Nah. Ha ni dunia lon. Nah, dunia lon. Nah. Bak telah huru-hara tentang ini huru-hara. Nah, tak dunia tak selamat dah kita. Tak dunia tak jaya dah. Nah. Tapi akhirnya dia kena takak juga bukan kata selamat sampai bila juga. Nah. Tak jaya dah.
InsyaAllah, insyaAllah kita jadi orang beriman. Nah, orang beriman lagu mana pun, nah, kena ada amanah, kena jaga amanah kita. Nah, bila orang hari harapan kita, beri tanggungjawab kita, kena jaga. Nah, lebih lagi janji. Nah, hari dah mari ke bulan dah. Pergi ke bulan, buat ni, orang-orang mari tanding kita tabah. Nah, nah. Duk tanding kita tabah. Nah, awal bulan. Nah, kita tengok tak ada lah tu. Tak ada pun tak ada. Dah. Subhanallah. Nah, batu Tuhan marah benar ke silap janji ni. Nah. Bukan perangai orang beriman dah bakal jatuh dah iman, luruh be iman. Nah. Jadi munafik lu dah sebab punah amanah punah punah janji ni. Auzubillah min zalik. Bohong terus dah. Ya, dah. Janji-janji. Nah. Atu yang ke berapa tu? 45 naik dah. Ya akhir sekali pula Allah Subhanahu taala ayat kata dalam amal orang beriman jaya iaitu wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Sekali lagi Allah taala sebut hasmaya juga. Nah. Dan mereka orang beriman yang tetap memelihara sembahyangnya yuhafizun ala salawat. Nah, yang ni jaga ke mana ni? Tadi belum ada ni jaga juga. Wallazina hum fi salatihim khashi'un. Lah jaga semaya dengan jaga orang khusyuk tak dia suku semaya ni ada dia becik dua tu tu becik dua alah semaya ni ada dua perkara kena buatlah semaya tu satunya menjaga khusyuk dia tu nah jaga waktu dah tapi tak ada khusyuk tak jaya ke nah tak ada khusyuk semaya rajin dah tak je tinggal semaya tapi tak khusyuk tak khusyuk nah tak jadi juga lagi nah batu dua ni kena ada semaya khusyuk batu selaginya ana jaga semaya, jaga waktu dia, jaga rukun tertib dia, dah jaga rukun dia, jaga rokok dia, sujud dia, gapo jaga asmaya dia, gapo semua tu. Nah. Dan mereka tetap memelihara sembahyangnya, yakni yang tetap mengerjakan pada waktunya dengan cara yang sempurna. Nah. Wallahu alam. Lepas tu kita tengok dalam ayat, dalam surah pandak-pandak dalam nun. Hasmaya sunni waktu semaya ni kalau tak kena, nah. Kalau kita panggil duk dengan gitu sokmo dah duk dengan gitu sokmo iaitu alladhinahum an salatihim sahun orang yang fawailul lil musallin kata semaya juga tapi semaya yang celaka nah semaya yang dibinasakan nah ya Tuhan laknat iaitu alladhinahum an salatihim sahun iaitu galak dari solat mereka. Eh, ralik. Semaya juga tapi ralik. Habis waktu baru semaya. Eh, tak ada gaduh pun kali, tak ada kerja pun kali, tak ada harap pun kali, tak ada camping pun kali. Nah, tapi saja ya. Nah, saja ya perangai dia. Tak semaya, nak semaya. Nah, Allah rugi lah kata. Nah. Nyanyi benar kita. Tak tentu atau tak semaya. Serak ke? Ni tua sendiri tak rasa. Sebab tua tak rasa. Nah, tua rasa dia jurud dah. Dia semaya dah. Tapi semaya Tuhan naknya semaya awal waktu, jaga waktu. Nah. Kita ada penyakit ni. Nah, ada berlaku ni, ada berlaku ni. Nah. Kalau tak ada pun tak ramah ayat ni ni. Nah. Allahuakbar. Tuhan, tolong kami ya Allah. A'inna ya Allah, a'inna ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu sajalah Tuhan kami sembah, padamu sajalah Tuhan kami tak tolong ya Allah. Tolonglah kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Tolong kami ya Allah supaya sentiasa ingat padamu, zikir, syukur pada kamu dan elok ibadat padamu ya Allah. Ini itu amalan yang ke akhir dalam surah Al-Mu'minun ialah semaya, jaga waktu semaya. Nah, iaitu tak tinggal, dah tak tinggal. Tak jaga bukan tak tinggal saja, tak jaga waktu tu di awal-awal waktu pula. Nah, di awal-awal waktu. Dalam ada hal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ni hadis Nabi katakan nah. Apa di ayat ni Tuhan kata Tuhan jaga Tuhan kata orang beriman yang berjaya ni iaitu mula dengan semaya katuk dengan semaya juga. Nah. Rem tu orang beriman yang berjaya lah. Di semaya dia amalan semaya dia yang khusyuk patu bersudah pun sudah orang jaya beriman yang berjaya ni jugalah orang yang semaya dia molek jaga waktu dia jadi semaya so ni nah menjadikan orang beriman tu jaya nah dengan semaya so nah boleh jaminkan hidup kita jadi berjaya sebab tu terang-terang dalam surah Ankabut
Allah SWT rakyat kata semaya ni, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu amalan semaya. Nah, sungguhnya semaya itu boleh mencegah, boleh boleh tolong kita, sekat kita daripada buat benda dosa besar dan benda-benda maksiat. Dan boleh tolong dah kita lah ni semaya tu. Nah, patutlah kita tengok hari ni beki semaya. Nah, beki semaya, dia semaya molek hal lain bukan jadi molek. Nah, waktu Nabi kata kalau lah ada curi, ada berzina, hak kita ni menata kita banyak cara kena beki ni. Nah, hak pakaian kita, hak kecepat kita, hak apa ni. Nah, tak molek hal lain lagi tu kan apa? Nah, lagi cek di semaya kita. Nah, dia baki di semaya kita. Klik lah. Anak kunci ajak di semaya. Nah, di semaya kita molek. Orang lain insyaAllah ketua jadi molek. Nah, molek sini adalah molek khosyuk. Di segi khosyuknya dan segi jaga waktunya. Nah. Wallahualam. Istaqimu walan tuhsu. Nah. Dah kamu istiqamah dan jangan kamu kira. Nah. Wa'lamu anna khaira amalikum as-salah. Nabi kata, hendaklah kamu tahu bahawa sebaik-baik amalan kamu ialah solat. Hendaklah kamu tahu bahawa sebaik-baik amalan kamu ialah solat. Maka solat tak molek, hak lain pun jadi tak molek. Nah. Wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Dan tidak siapa menjaga, tidak ada orang menjaga di atas wudu' melainkan orang beriman. Nah, tak ada wudu' seumur. Tak nak buat juga ada wudu' seumur ni. Kecuali orang beriman juga boleh buat. Nah, dah. Orang ada wuduk seumur ni melekat duduk kita seumur. Nah, melekat duduk kita seumur. Itu hal kelebihan wuduk dari ayat ni. Nah. Dan semaya juga, kita tengok dalam hadis lain Nabi kata, semaya ni awal-awal amalan yang akan dihitung di akhirat esok. Nah, amalan rek-rek, ti Allah cak. Pada kit banci dengan kita. Kalau semaya kita pan, maka amalan lain pun akan mudah-mudah dikira. Tapi kiranya semaya kita jangan mepan. Nah, sabtuk khas maya dah. Nah, cik kau tu cik kau ni, Allah sabtuk kita khas maya. Tapi kita tahu mana atas sabtuk. Akhirat esok nak bawa khabar cerak. Nah, bagi orang beriman, sebenarnya bagi orang beriman tak nanti akhirat boleh tahu kata semaya kita malak tak malak. Tak dunia ni kita tahu dah. Nah, bagi orang beriman dia khabar dah tak dunia ini. Itu semak, cik ada mana? Cik ada fahsyat dan mungkar tadi. Kalau kita buat lagi amalan jahat, duk dak duk berak apa ngan duk deki duk ngopak ke orang duk cumti orang apa-apa semua tu amalan fahsyat dan mungkar belaka tu amalan mungkar. Nah, maka semaya kita cek di semaya kita dia punah di semaya tu dah punah di semaya. La ilaha illallah, betulnya kita gak beriman. Nah, sebab tu kita bagi tengah ngaji ni kita nampak dah lah. Nah, tapi kalau tak ngaji ke, kalau tak ngaji, nah, buat kerana buat kita hok tak dengar lagi, tak sing ngaji ni dengar tik tu ha telu dengarlah umat-umat kami ni. Nah. We dengar kata ajaranmu ya Allah. Nah. La ilaha illallah, jaga semaya. Nah, jaga semaya. Ha itulah dah orang yang berjaya semaya khusyuk dan semaya yang jaga waktunya dan rukunnya. Wallahu alam. Maka siapa yang ada amalan-amalan ini, Allah jamin ledah. Allah jamin ledah kata-kata kan? Ulaika humul warisun. Siapa doa amalan-amalan semua ni? Orang berimanlah syaratnya. Nah, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Orang dapat akan dapat mewarisi, dapat rak meredup. Mewarisi ni atau tak boleh rak meredup. Tuan nak bagi meredup dia. Orang miskin rak meredup. Meredup ke apa sini? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Allahu akbar. Tuhan, wilak pada kami kata ya Allah, yang akan mewarisi syurga firdaus. Tingginya syurga firdaus Tuhan nak kita. Honing tak ada dah Tuhan kecek ni. Kalau kala royak han awak jalan awak gotu kita caya benar dah. Tapi ni Tuhan Allah Rabbul Alamin dok janji pada kita layak ni. Nah. Kita kena yakin 100% 100% ayat ni. Nah, bukan lebih 100% lagi. Nah. Ayat ni nena cerak. Nah, nena siapa bagi orang yang buat orang beriman yang buat amalan-amalan macam tu royak gini. Nah. Kalau tak nena tu balik kita. Kalau kita tak buat amal ni main nena. Nah dah. Tapi siapa buat amalan terayat ni? Ulaika humul warisun. Mereka ini akan dapat mewarisi.
Mori Singapura yang dia dapat rak meredup. Nah, akan dapat timur saka. Iaitu akan dapat menerima syurga Firdaus. Tuhan nak rak meredup syurga Firdaus. Patut dalam mana syurga Firdaus? Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya, insya-Allah. Firdaus adalah susi tinggi-tinggi syurga. Nah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kata, "Fa idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus." Kalau nak minta syurga, minta pada Allah akan syurga, mintalah syurga Firdaus. Nah, "Fa innahu a'la al-jannah wa awsatul jannah." Karena syurga Firdaus ni adalah setinggi-tinggi syurga dan sepanklang, syurga panklang. Jadi, hok tinggi sekali dan hok tengah. Nah, mentah syurga bawah ni kelas pertama ni bukan dia lah dah kelas orang lah kali ni bukan syurga Firdaus dah. Nah, kelas syurga Firdaus ni ialah kelas satu dan kelas hok tinggi sekali dan kelas tengah. Nah, wa minhu tufajjiru anharal jannah. Daripada syurga Firdaus lah dipancan mengalirnya sungai-sungai dalam syurga. Mari syurga mai kok nak atas syurga Firdaus. Nah, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas pada syurga Firdaus tu ialah arasy Tuhanmu ar-rahman. Ha, mana atas syurga Firdaus syurga tinggi sekali. Di atas pada syurga Firdaus ni ialah arasy dah dia. Nah, arasy Tuhanmu ar-rahman. Insya-Allah, insya-Allah Tuhan. Lalu dalam hadis lain pula Nabi kata, "Ma minkum min ahadin illa wa lahu manzilan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beritahu lagi pada kita dengan hadis ni, katanya tidak ada mana-mana kamu ni melainkan baginya ada dua rumah. Kita semua manusia semua ni ada dua buah rumah. Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Satu rumah dalam syurga, satu rumah dalam neraka. Sebab kita ada belakang ni. Sebab kita ada belakang ni. Nah. Sakuh Tuhan nak wujud kita. Nah. Fa immata, jika dia mati wada khalan nar dan masuk neraka, auzubillah min zalik, warasa ahlul jannah manzilahu, maka orang dapat saka dia oleh ahli syurga. Nah, orang waris dia, waris orang dapat saka dia saat ni, rumah dia dalam neraka oleh syurga saat ni, boleh kepada ahli syurga. Nah, boleh kepada ahli syurga. Dan sebaliknya, nah, sebaliknya Nabi kata, dan siapa yang masuk syurga, nah, orang masuk syurga saat ni, maka rumah dia dalam neraka saat ni, puak neraka dia duduk rumah dia. Puak masuk neraka dengan masuk rumah dia. A'udzubillah min zalik. Nah. Satu kita pergi baca dalam hadis adalah Nabi Hurairah tentang orang ahli neraka dalam surah Waqiah. Nah. Bahawa dia masuk syurga tu, melekat pergi pandang dia. Melekat ambil dia pergi sunyuk dalam surah dalam neraka tu. Nah. Dia tenung rumahmu dalam neraka tu. Nah. Kalau apilah nak rumah mula neraka dulu dah. Ni rumah mula neraka. Tapi hari ni Tuhan takwi kok Tuhan beri rumah mula syurga. Dah. Bagi orang masuk syurga. Nah, bagi orang masuk syurga. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah. Kita doa dah pandai dah doa ni dah. Doa lah ni banyak. Minta syurga. Nabi kata minta syurga banyak dari hidup hari kita. Nah, dan minta jauh daripada api neraka. Maka Nabi Hijjah baca, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Dalam tahiyat akhir sebelum salam. Nah, dalam tahiyat akhir sebelum salam. Tak banyak panjang. Dah banyak sekali dah tu. Nah, Nabi Hijjah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku minta lah syurga. Dan minta jahlah, ya Allah, berlindunglah. Aku tak berlindunglah daripada api neraka. Dalam tahiyat sebelum salam. Nah, dulu kita nak baca dalam salam. Nah, salam. Kalau siapa nak baca dalam salam tu doa ni, mari tukar tempat sikit. Injak masuk dalam tahiyat. Nah. Dalam salam tu dalam sendiri tu Nabi tak baca. Nah, mari baca dalam tahiyat sebelum salam. Nah, ramai lagi masyarakat kita doa amat tu dulu pun mesti pun baca tu juga. Nah, buat gitu juga. Nah. Tapi setelah kita tahu hadis kata Nabi kata bukan baca dalam salam dah. Nah. Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Lekane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, a'udzubika min sakhatika wa nalik kiri. Dak nah. Dalam salam tak baca doa dak dah. Baca salam saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau doa Nabi saja pada sahabat saat ni so baca dalam tahiyat sebelum salam. Dah. Kalau Nabi baca ayat lagi kita hajar tu nah. Kita ngaji dalam pada tu.
seperti Nabi kata bentuk jauh daripada empat perkara dalam tahiyat sebelum salat tu. Nah, baca ni banyak dah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, lindunglah kami daripada api neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabr, minta jauh daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, minta jauh daripada fitnah uji hidup dan mati. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, minta Tuhan selamat daripada fitnah dajjal, tipu daya dajjal. Empat kali lima. A'udzubika min azab jahannam, a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika fitnatil mahya wal mamat. Empat kali. Nah. Kalau baca ni tak ha, boleh nah. Muka malat lagi. Nabi hijab tak tinggal nak ni. Nah. Ala tahiyat. Lepas tahiyat, lepas selawat, kau ni baca lagi. Siapa baca doa celah ni? Doa ala tahiyat akhir ni, Nabi kata doa makbul. Doa mustajab. Tak tolak doa dia. Nah, dah. Kalau lepas salat, lepas istighfar ke apa, cukup pula tu. Nah, cukup pula. Nah. Wallah alam. Hatulah bibu. Nah. Tuhan jamin dah kita sendiri ni. Wa ammal kafir. Nah, ada orang kafir, fayahdimu baitahu alladhi fil jannah wa yabni baitahu alladhi finnar. Ada orang kafir, dia peretuh rumah dia. Bila masuk neraka tu, dia peretuh rumah dia dalam syurga dan dia gibina rumah dia dalam api neraka. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Nah. Orang beriman yarithuna manazilal kufar. Nah, orang berimanlah yang dapat sakai rumah-rumah orang kafir yang dalam syurga tadi. Nah. Liannahum khalaqu li ibadatillah ta'ala wahdah la syarika lah. Nah. Falamma qama ha'ula'il mu'minu bima wajaba 'alaihim min ibadah. Nah. Wa taraka ulaika ma amaru bihi ma khalaqu lah. Nah. Mana kata orang beriman ni sebab Tuhan balas syurga kerana mereka itu telah beramal dengan apa yang Tuhan wajib ke atas mereka daripada ibadat. Adapun orang kafir tadi, orang neraka Tuhan saat ni, dah. Dia tinggal habis apa Tuhan suruh dia. Nah. Dia lari tinggal habis. Dia tetap cara, tak peduli apa yang Tuhan suruh dia. Hatulah bibu. Jelasnya hari ini. Nah. Lagi ada hadis lagi. Nabi katakan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akhirat Isa, Nabi katakan. Nah. Dibawa datangnya manusia pada hari kiamat Isa. Manusia semua bakal pergi beripun habis dari kiamat Isa. Pada masyarakat. Nah. Nah. Minal muslimin bidunubin amsal jibal. Nah, dibawanya manusia pada hari kiamat daripada orang Islam dulu. Orang Islam, orang manusia berislam ni dibawa datang pada hari kiamat Isa. Dosa seseorang sepengah bukit. Orang beriman dah, orang Islam dah ni. Allahu akbar. Nah, dosa sepengah bukit orang beriman dah ni, orang kafir tak nak kecek sebab tak ada bahasa, tak ada duduk. Detox sikit abuk dosa dia buat lah ni. Nah. Ada banyak mana pikuh habis gitu. Kena. Ada pun kalau Islam dah sebanyak-banyak pun dah bahasa dah sikit-sikit sebanyak tu ada istighfar, ada ni ni siapa dah dah delete dah dalam. Nah. Ha. Tapi dah pikuh siapa lepak bukit juga. La ilaha illallah. Nah. Insya-Allah. Insya-Allah Tuhan royak jugalah. Tapi Tuhan royak juga. Nah, dah. Tuhan tunjuk juga akhirat Isak. Nah, Tuhan tunjuk juga. Nah. Maka orang dosa orang beriman saat ni pergi bawa kiamat Isa ni sepuluh bukit. Nah, fayaghfiruhallahu lahum. Maka tapi Allah apa dosa bagi orang beriman saat ni. Dan Allah apa itu kepada orang Muslim. Dan kepada orang beriman ni. Dan kepada orang Islam ni. Maka wayadha'uha alal yahud wal nasara. Tu ambil dosa saat ni pergi letak atas orang Yahudi atas orang Nasara. Kita amun tak buat tu. Pergi samtum buat tu pula. Nah, dah. Subhanallah, subhanallah. Nah. Wallah alam, hatulah bibu. Habisnya surah ni. Nah, maka Nabi kata siapa nak minta syurga, hendaklah dia minta syurga Firdaus. Kalau nak doa minta syurga dengan Tuhan, mintalah syurga Firdaus. Allahumma inni as'aluka jannatal Firdaus. Allahumma inni as'aluka jannatal Firdaus. Khalidina fiha. Khalidina fiha ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hatulah bibu, akhirnya surah kita ngaji, akhirnya ayat kita baca gini. Nah. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah dan diberi iman pada kita dalam nak mengamalkan apa saja yang Tuhan suruh pada kita, sama ada amalan wajib dan amalan sunatnya. Nah, amalan wajib dan amalan sunat. Karena orang beriman ni memangnya dia bukan saja dia buat amalan wajib dah. Nah.
Bahkan dia suka pada buat amalan-amalan sunat katik. Amalan sunat mata amalan wajib asah. Kalau kita nak buat sendiri, Tuhan tak ada bangkat kita kat leh. Nah, tu tanda kata orang beriman. Nah, insya-Allah sembahyang sunat. Nah, sembahyang sunat, puasa sunat, gapo tu. Nah, sedekah sunat. Nah, qada kita boleh buat. Nah, qada kita boleh buat. Nak untuk nak nambah, nak tapung amalan wajib-wajib kita kalau tak sepenuh sana. Nah, itulah amalan orang beriman. Insya-Allah makanlah saja kita ngaji gini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala doalah kita banyak. Nah, semoga Tuhan tolong pada kita, rahmat pada kita lah semua nawa amat. Nawa amat ni. Nah, nawa amat. Dah besar lagi ni minta dok, minta iman. Dah minta iman. Iaitu doa orang tadi malam nak. Dah. Kita tahu baca sekali lagi. Doa minta iman tu. Dah. Dari doa ni kita minta iman. Allahumma habib ilainal iman tu. Nah. Allahumma habib ilainal iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Nah. Ya Allah, berasa kasih kepada kami akan iman dan hiaslah iman dalam hati kami. Wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadi bencilah kepada kami akan kufur dan deraka dan amalan fasik dan amalan deraka. Wa ja'alna minar rasyidin, dan jadilah kami daripada orang dapat hidayah petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam. Wahyina muslimina, hiduplah kami dalam keadaan Islam. Wa alhiqna bisalihin, dan jadilah kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ghairu khazaya wala maftunin, yang tidak dengan tidak hina dan tidak difitnahkan. Allahumma qatilil kafarah. Ini doa minta dalam doa ni kita minta Tuhan mati kita lah Islam, wi iman, mati lah Islam, hidup lah Islam. Dan boleh duduk sekali dengan orang-orang yang soleh-soleh. Nah, wa alhiqna bisalihin ghairu khazaya wala maftunin. Dengan orang soleh dengan tidak ada dihina dan difitnahkan. Ya, kerana jadi orang soleh ni kena banyak duk jadi kena fitnah, kena. Nah, tengok kita nak duduk cara Nabi, cuma kata Wahabi. Kita baru nak juh ya baru. Nah, dah. Kita baru nak juh ya dah. Kau duk tak juh mula, nah, tak apa tu tak apa kita. Nah, haisuh mata kita dah. Nah. Dah. Habis kata apa kita, buat nak jadi reju ni, kan jubuh nama gelar lah yang pada dia. Menyebabkan kita jadi menakutkan kita jadi orang baik. Eh, nak masuk dalam reju ni, kena fitnah. Dah. Sebab tu kita doa lah doa ni. Wa alhiqna bisalihin ghaira khazaya wala maftunin. Masukkanlah kami dalam gulungan orang soleh, dengan tidak kena jadi hina dan kena fitnah. Itulah saja doa dah. Doa yang kita buat doa, kalau boleh baca habis doa tu saat ni, molek benar. Dah ingat molek ke apa, molek sedap benar kita doa. Molek benar doa ni. Nah. Wallah alam. Itu sahaja kita belajar ini dulu. Mari sama-sama kita tutup milik kita dengan baca doa kifarah insyaAllah. Allahumma ja'alna minal ladhina istama'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna, Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'na wa'zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka imana wa yaqina laysa ba'dahu kufr wa rahmatan nanalu biha sharafa karamatika fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. والله أعلم والله أعلم.